من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف وهبكم كيف وهبكم من أنا من أنا من أنا Kemarin sudah sampai ya tentang fardu-fardu wudu. Nah, udah kemarin ya. Iya, fardu wudu ada berapa kemarin? Ada lupa. Ada 6, ada 6 ya, ada 6 ini. Yang pertama niat. Niat ya, innamal a'malu niat. Niatnya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardu lillahi ta'ala. Itu niat wudu ketika membasuh muka. Kapan? Ketika air nyampe di muka kita baru kita niat. Niat itu tempatnya di mana? Lihat di hati, bukan di lisan. Kalau di lisan namanya talafuz. Ya. Bagaimana kalau orangnya yang daimul hadas? Ya, daimul hadas niatnya bagaimana tuh? Daimul hadas itu orang yang beser atau yang dol, dikit-dikit pret, dikit-dikit dut. Wudu belum selesai baru muka udah dut. Dikit belum selesai udah kaki dut dua giwe. Nah, kan atau kencing terus, netes baik. Nah, itu niatnya bagaimana? Sama enggak? Beda. Niatnya jangan disamain. Karena kalau niat wudu orang yang normal tadi kan udah nawaitul wudu'a li rabbil. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Sekarang gimana hadasnya mau hilang? Belum selesai wudu kentut. Dikit lagi selesai kaki netes kencing lagi baik. Kan enggak udah udang, maka hadasnya tidak akan hilang. Maka niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholatil fardu lillahi ta'ala. Saya tulis ya, kali inget kalau ditulis mah. Ini khusus wudu niat bagi orang yang daimul hadas, yang beser atau yang udah dol. Atau kalau orang perempuan istihadoh, nah, yang keluar darah terus ya, tapi bukan men ya, keluar darah, maka niatnya nawaitul wudu'a, saya niat wudu listibat. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Ini hamzahnya hamzah wasal. Asalnya istibaha. Karena di tengah-tengah ada lam, makanya ilangin listibahatis sholah. Jadi bacanya begitu. Jadi asalnya istibaha. Ketika dia di tengah, maka harus hilang. Jadinya listibahatis sholat. Untuk diperbolehkannya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Sama dengan niat tayamum. Ya kan, tayamum kan bukan nawaitul tayamum li rabbil hadasi, bukan. Nah, tayamum kan nawaitul tayamum listibahatis sholat. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat itu. Jadi bukan tayamum itu bukan untuk
menghilangkan hadas kecil, ya. Sama juga dengan orang yang daimul hadas, ya, yang beser, yang itu ada kan yang suka ngantongin kantong kencing itu, yang pakai selang, kan netes terus. Gimana bisa menghilangkan hadas kecil, sedangkan terus netes, makanya nggak bakal hilang, makanya wudunya beda niatnya. Nawaitul wudu'a listibahatis sholatil fardu, harus pakai fardu. Saya niat sholat fardu, ya sholat fardu. Nanti kalau sunnah pakai sunnahnya lagi, ya berarti wudu lagi, ya wudu lagi, ya. Jadi kalau mau sholat fardu, wudu, pas mau sholat sunnah, wudu lagi, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa sekalian, nggak bisa dua sholat, ya kan? Wudu lagi dia, gitu ya. Nah, gitu. Nah, bisa hafal? Nawaitul wudu'a listibahatis salatil fardu fardu lillahi ta'ala, gitu ya. Lalu salatnya fardu, ya. Itu takut ada yang tanya gitu. Saya ini atau istri kita istihado, ya kan netes terus kan istihado itu. Jadi istihado itu darah bukan darah head. Ya misalnya kan head itu paling lama 15 hari. Ini udah lebih 15 hari kok enggak berhenti-berhenti. Tetap disumpel salat. Nah, udunya ya ini pakainya. Ya udunya ini. Gitu ya. Jadi jangan dirab il hadasil asgor tapi listibahatis salah. Gitu ya. Jarang sih, tapi takutnya ada yang tanya gitu atau kita tuh ya kayak kemarin kasus sholat jenazah. Ya kan? Di luar. Bagaimana sholat itu kalau di luar pakai sendal atau pakai sepatu? Ya boleh saja kalau sepatunya bersih atau suci. Kalau tidak suci, ya enggak sah. Maka bagaimana mengantisipasinya? Sepatunya dilepas atau sendalnya dilepas, tapi diinjek. Nah, diinjek jadinya. Nah, jahat Allah. Seperti halnya kita pakai sajadah. Kita pakai sajadah. Bawahnya ada tai ayam. Sah enggak sholatnya? Sah. Karena kan kita enggak pakai tai ayam, ditutupin. Beda dengan sendal. Kita sholat pakai sendal. Sholat jenazah kan enggak pakai ruku kan? Enggak pakai sujud kan? Berdiri baik kan? Nah, kita pakai sendal aja deh. Tapi ketika sendalnya ada najis, tidak sah. Kenapa? Kita pakai. Judulnya make, sama aja dengan baju ada tayangnya, ya kan? Bisa enggak? Tidak. Tapi ketika kita lepas itu sendal, kita injek, sah tidak? Sah. Kenapa? Sama saja kita salat pakai sajadah, bawahnya ada tayam yang kering. Boleh. Kenapa? Karena enggak kepake. Ya kan? Gitu. Jadi tidak kepake. Jadi buat alas. Nah, itu. Jadi alasan kenapa kemarin dibuka, ya itu. Jadi kita sepatu sendal bukan dipakai tapi buat alas. Nah, gitu kan? Nah, coba kalau kita pakai batal, enggak sah. Ya, karena salah satunya ada najis, najisnya. Jadi begitu. Dan ini memang peristiwa langka gitu ya. Nah, langka. Tuh. Nah, ya seperti halnya juga dengan apa? Salat jenazah masbuk. Gimana caranya nih salat jenazah? Kan salat jenazah 4 takbir. Nah, dia ketinggalan. Nah, udah 2. Segena udah malas. Ngerti. Maka tetap ikutin. Ikutin. Misalnya imam takbir yang ketiga ya,
Berarti kita baca apa? Tiga itu udah doa ya. Nah, kita baca doa. Ntar nambah lagi. Ya, tambah lagi. Ketika imam assalamualaikum, kita takbir lagi. Apa yang tinggal lagi? Ya, Fatihah sama salawat. Nah, iya udah. Nah, gitu ya. Jadi tetap kita ikut masbuk. Ya. Jangan imam assalamualaikum, kita assalamualaikum. Ikut aja. Ya, ikut saja takbir. Yang mana kita ketinggalan, nah itu baru kita tambal lagi. Gitu ya. Dan itu juga jarang. Nah, kita juga masih jarang. Salat jenazah itu perempuan juga boleh. Ya. Misalnya meninggal orang tua kita, kita sholatin di rumah khusus buat keluarga. Jadi khusus keluarga aja tuh nyolatin. Ya, jadi sebelum orang lain yang nyolatin, keluarga dulu di rumah sholatin aja. Kan semakin banyak yang nyolatin, semakin besar ampunannya. Di rumah sholatin dulu, baru bawa ke masjid. Nah, di situ yang keluarga nggak usah nyolatin lagi, orang lain yang nyolatin. Dengan ini nggak apa-apa. Kalau kita langsung dibawa ke masjid, yang di rumah kagak nyolatin. Ya. Jadi seharusnya disolatin. Beberapa kali sholat juga nggak apa-apa. Karena memang keluarganya banyak, sambil nunggu sholatin aja dulu. Nah, tunggu datang lagi orang, nyolatin lagi. Oh, masih ada lagi yang dari sini, tunggu saja, sholatin lagi. Gitu ya. Apa-apa, semakin banyak yang nyolatin, maka makin banyak ampunan yang akan diterima, kan gitu. Jadi jangan main buru baik, ya. Kalau masih ada yang mau nyolatin, ini dipaksa aja nggak mau, suruh nyolatin. Itu ya. Nah, jadi niatnya seperti itu ya. Kemarin juga kita bahas yang kedua, fardu udu adalah membasuh muka. Muka itu batas dari tempat tumbuhnya rambut dari atas sampai. Kalau yang kiri kanan, baina udunain, antara dua kuping. Termasuk apa? Hadab, bulu mata harus kena. Kumis harus kena. Alis harus basah. Pokoknya semua yang ada di muka harus ada, termasuk bulu-buluannya kan? Yang cambangnya banyak, yang jenggotnya lebat, itu cukup di luarnya saja. Tapi kalau jenggotnya tipis, maka harus dalam, luarnya harus kena. Gitu ya. Yang ketiga, fardunya adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta dua sikut. Wa ma'alaihima, termasuk yang ada di dua tangan. Apa saja yang ada di tangan, kenain semua. Kalau ada kutilnya kudu kena. Kalau ada jarinya lebih 6, jari 6-6-nya kena. Termasuk di bawah kuku. Kukunya juga harus kena. Ya. Itu. Sampai sikut. Maka jangan sampai sikut. Lebihin. Takut apa? Takut tidak sampai batas sikutnya. Makanya lebihin. Biar aman. Kata orang, taruh gelas di atas meja. Taruhlah di atas meja. Taruhnya begini. Ya kan, khawatir takut apa? Jatuh. Mentang-mentang suruh taruh gelas di atas. Nah, maka taruh aja di tengah, kenapa sih? Ya kan di sini juga naruh juga sama. Nah, itulah orang wudu sampai sikut. Pas banget sampai sikut, khawatir takut nggak kena. Makanya lebihin aja. Ya, lebihin. Itu yang ketiga. Yang keempat, membasuh sebagian kulit kepala atau rambut sampai ke bawahnya, ya. Yang kelima, membasuh kedua mata kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata
kakinya, ya, lebihin. Dan yang keenam adalah tartib. Tartib itu apa? Ya, beraturan dari yang pertama, kedua, ketiga. Jadi jangan diacak. Kalau diacak-acak batal enggak sah. Kalau gotal sosoha, ya kemarin juga kita bahas, kalau udunya sambil nyelam boleh enggak? Boleh. Jadi di kolom renang kita nyemplung, niat udu sah. Udah sah. Tanpa digoyang-goyang, tanpa mengusap enggak apa-apa, karena menggoyang-goyang, mengusap itu hukumnya sunnah. Maka atau mandi hadas besar. Ya. Kita niat mandi hadas besar di kolom renang atau di laut, nyebur. Saya niat mandi belakang hadas besar, nyelam betul 5 menit. Bangun, hadas besar hilang, hadas kecil hilang. Enggak tanpa wudu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Orang kalau udah mandi hadas besar, hadas kecilnya hilang. Nah, cuman ketika mandi hadas besar kita jangan batal. Jangan megang-megang apaan baik. Jangan. Jadi enggak ngapa-ngapa. Gitu ya. Cuman bisa enggak kira-kira lekak-lekuk lubang-lubang kalau mandi hadas besar? Ya kalau 5 menit nyelam basah semua kali ya. 5 menit mah lama ya. Pas nongol biru. Iya nongol biru. 3 menit dah, 2 menit nyelam 2 menit. Itu kira-kira air udah masuk semua kali ya. Maka ketika kita niat nawaitul ghusla li rabbil asri akbar, bangun. Berarti hadas besar hilang, hadas kecil hilang. Itu. Yang penting kita tidak membatalkan wudu. Wah, repot. Udah aja deh. Mandi hadas besar aja. Ya, mandi besar aja. Batal, gosok semua itu pegang. Nggak apa-apa. Nah, habis selesai itu, baru kita nyelam lagi yang kedua. Buat apa? Buat wudu. Nggak apa-apa. Jangan. Ya, ingat ya, kemarin. Ini. Jadi, yang membatalkan wudu itu ketika kita megang kemaluan. Kemaluannya yang lempengan mana nih? Jangan. Kemaluan kan panjang. Nah, jadi yang batal itu yang hasapahnya aja. Ini palanya doang, helmnya doang, batangnya enggak. Apalagi yang ngandul itu di bawah. Testisnya ya. Itu enggak batal. Kalau gatal lagi udah wudu, garuk aja, tarik enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak batal. Yang batal palanya doang. Palanya doang ya. Itu pun kalau megangnya pakai telapak tangan. Kalau pakai ini enggak. Apa pakai kaki gatal ya injek aja dewek. Enggak batal. Jangan. Jadi batal itu kalau pakai telapak. Telapak tangannya ini aja nih. Dan megangnya ini hasapahnya. Kalau megang ini enggak batal. Megang bawahnya enggak. Gatal baik. Ya udah pakai ini aja enggak usah. Apa pakai cincin ya baret deh. Ya kan nggak batal ya gitu, jadi yang batal ininya. Nah, gitu, jadi kalau belakang dubur itu yang pas lubangnya, ya kan pas lubangnya, pas keriputnya, ya kan batal. Kalau cebok kan dalamnya kan, nah kalau cebok kita batal. Karena kan pas dalamnya. Tapi kalau masih di luar sekitar ini enggak batal. Ya kan, mau batal, oh batal. Ya enggak ini mah pas lubangnya aja. Ya. Itu. Ya itu pun kalau pakai telapak, kalau pakai kaki. Oke, bocah pengen kencing, cebok pakai kaki, enggak takut batal. Jadi coba pakai kaki, jangan setega amat, kan? Itu ya. Jadi kalau mandi besar-besar, ya, tidak apa-apa, tidak wudu lagi. Tapi jangan sampai ketika mandinya kita batal. Itu. Kemarin juga sudah kita bahas tentang sunnah wudu, ya. Di antaranya siwak.
membaca bismillah, atau sebelum wudu kita disunahkan untuk cuci tangan, apalagi kita ketika kita bangun tidur, karena posisi tangan ketika bangun tidur kita nggak tahu ada di mana, maka sebelum kita wudu ya cuci tangan dulu ya, apalagi pakai sabun cuci ya. Terus apa? Baca bismillah ya, diawali segala sesuatunya pakai bismillah, seperti Allah sudah mencontohkan ya, dalam Al-Qur'an semua surahnya diawali dengan nah, kecuali surah At-Taubah. At-Taubah itu tidak pakai tidak disunahkan. Kenapa surah At-Taubah tidak disunahkan pakai bismillah? Ya karena bertentangan dengan sifat Rahman-Nya Rahim Allah. Bismillah itu kan menceritakan tentang Rahman Rahim-Nya Allah, kasih sayangnya Allah. Sedangkan surah At-Taubah itu banyak menceritakan tentang perang, azab dan siksa, dan juga ancaman. Maka bertolak belakang, maka tidak disunahkan. Kan bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Pengasihnya di mana? Di dunia. Jadi rahmannya Allah itu dikasihnya cuma di dunia. Itu pun semuanya dikasih. Rahmannya Allah itu semuanya dikasih tanpa pilih kasih. Makanya ada macan beranak. Anaknya enggak dimakan. Ada yang makan enggak anaknya? Gak ada, itu namanya rahmannya Allah. Kalau gak ada rahmannya Allah, abis anak macan dimakanin dewek. Jangan. Gajah beranak, anaknya ada yang diinjek enggak? Gak ada, itu rahmannya Allah. Istri kita beranak, abis beranak marah-marah ada enggak? Gara-gara lu gua repot, susah, anak kita dicekek. Gak ada. Padahal beranak sakit. Ya kan beranaknya, hamilnya aja ribet. Jangan satu bulan ngidam. Pengen makan yang kagak, yang gak musim pengen makan, kan ribet. 2 bulan, 3 bulan makin berat ya kan, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada gak? Ada kan, berat itu kan, tidur udah repot apa tengkurap kayak helikopter telentang, ngap miring, pegel duduk kagak bisa bangun, mau duduk ribet. Pas beranaknya tambah ribet lagi. Lubang kecil keluar gede. Masuk 2 on keluar 3 kilo kan ribet. Taruhannya nyawa. 40 urat putus. 40 urat putus. Makanya orang kalau udah beranak mulu udah dol. Kendor. Ya kendor, putus. Ya kan? Nah, ketika lahir mendengar anaknya nangis, apakah istri kita marah-marah? Enggak, tersenyum. Girang. Itulah rahmannya. Diberikan sama Allah, semuanya dikasih di dunia. Siapa yang mau, siapa mau enggak mau dikasih. Ya, itu rahmannya Allah. Dikasih tanpa pilih. Tapi rahimnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahimnya Allah ini hanya diberikan di akhirat, itu pun hanya orang-orang tertentu, ya kan? Makanya kata Nabi, tidak ada orang yang masuk surga gara-gara amal ibadahnya, enggak ada. Termasuk kamu ya Rasulullah, iya. Termasuk saya, kata Nabi. Jadi tidak ada orang yang masuk surga gara-gara amal ibadah. Itu gara-gara apa? Rahimnya Allah. Makanya jangan sombong dengan amal ibadah kita. Belum tentu itu bisa mengantarkan kita ke. Kenapa? Pasti ibadah kita banyak kurangnya. Yang sholat mulu udah mulai sombong lah, gua rajin kan ke masjid. Ya kan? Daripada lu gak ke masjid udah sombong. Ya kan? Yang sholat mulu juga, sholatnya juga belum tentu khusyuk. Sholatnya belum tentu khusyuk. Yang penting sholat kan begitu. Nah. Jadi ibadah kita belum tentu sempurna. Dan nggak bakal bisa menghantarkan kita ke surga, ya apalagi nggak ke sholat, ya kan? Kan begitu. Nah, kita ngarepin apa? Rahimnya Allah. Rahimnya Allah itu yang kita harapkan. Makanya jangan pernah putus, tetap berjuang terus, walaupun kita sholat kita salah, terus sholat.
yang penting kita berjuang untuk selalu membetulkan. Walaupun lagi apa kita habis sholat kita maksiat, biarinlah terus. Yang penting sholat, yang penting selalu berbuat baik. Ya, walaupun pada akhirnya tetap dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Kita mengharapkan rahimnya Allah. Gitu. Jangan putus asa sekarang, terlanjur biar aja maksiat terus deh. Ngapain gua sholat? Sholat mah sholat, maksiat mah tetap maksiat. Mendingan gua berhenti. Jangan terus. Ya. Karena kenapa? Patokannya tadi tidak ada orang yang masuk surga gara-gara amal ibadah, tapi kita mengharapkan pahala. Nah, mungkin kalau kita sudah bersungguh-sungguh beribadah, nah disitulah rahimnya Allah akan datang, gitu ya. Nah, makanya terus, walaupun kita nggak tahu ilmunya, terus aja udah ibadah, ya berusaha terus barangkali itu yang menghantarkan kita mendapatkan rahimnya. Nah, kayak Imam Al-Ghazali kan, nah, itu masuk surga gara-gara apa? Menyelamatkan lalat. Ya kan? Beliau kan mengarang kitab Ihya Ulumuddin tuh yang sangat terkenal. Nah, ketika beliau meninggal, ada salah satu muridnya mimpi. Ya. Ketemu sama beliau, ditanya, kamu masuk surga wahai Tuhan gara-gara tahajudmu? Bukan. Puasamu? Bukan. Gara-gara kamu mengarang kitab Ihya? Bukan. Tapi gara apa? Gara-gara saya menyelamatkan seekor lalat. Jadi ketika Imam Al-Ghazali sedang ngarang kitab, kan dulu ngarang kitab ditulis tuh pakai tinta kan. Nah, waktu itu ada datang seekor lalat minum tinta, dibiarin sama Imam Al-Ghazali sampai nyebur. Nah, diangkat, dibebaskan. Nah, kata Imam, gara-gara itu saya masuk surga. Rahimnya Allah datang. Makanya kita jangan pernah mengamalkan, jangan pernah meremehkan ibadah yang kecil. Mungkin gara-gara itu yang menghantarkan kita mendapatkan rahimnya Allah. Ada kucing kejepit, tolongin. Ya kan? Ada ayam lagi berantem, pisahin. Ya kan? Gitu. Ini jangan malah taruh-taruhan mana yang menang loh. Jagoan kan 1000. Lakukan saja. Tukang parkir kadang-kadang kita enggak mau ngasih kan. Sekarang kita kasih aja 2000 atau 5000, udah enggak usah kembaliin. Mungkin itu yang mengantarkan kita dapat rahimnya. Coba ya, gitu ya. Jadi jangan 2000 enggak ada kembaliannya, tukerin dulu. Ya kan? Biarin saja, ambil. Mungkin itu yang bisa menghantarkan kita dapat rahimnya Allah, gitu ya. Nah, tukang buah ada tuh yang sangat kita kesian udah tua, udah kembalinya ambil aja. Ya, kembalinya ambil, nggak usah dikembaliin. Kembalinya tapi kan gedean. Ya ambil lagi pisangnya atau apanya, saya ambil ini lah, gitu ya. Gitu. Buat yang penting dia seneng. Mungkin itu yang mengantarkan kita mendapat rahimnya Allah. Nah, gitu. Kayak kita ngaji kayak begini nih, emang kelihatannya ya cuman gitu. Tapi kalau kita rutin semangat, kita paksa, mudah-mudahan ini yang menyebabkan kita mendapat rahimnya Allah. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh meremehkan amal ibadah yang sekecil apapun. Kalau itu rutin kita lakukan, kita senang, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu. Jadi sunnah juga kita dalam wudu meniga kalikan termasuk apa kemarin berkumur dan juga istinsak memasukkan air ke dalam hidung. Sunnahnya apa kemarin? Satu kali caukan buat berkumur dan juga buat hidung, tapi makruh bagi yang berpuasa. Tapi yang tidak berpuasa disunahkan untuk membanyakkan kumurannya, ya. Sunnah juga wamas ujami roksi, ya, sunnah membasuh kepala itu semuanya. Fa in lam yurid najama ala roksihi masa juj'an min roksi. Ya kalau seandainya tidak mau mencopot kepala, ya, maksudnya yang ada di kepala, topi, peci, udeng-udeng, maka
cukup menjalankan saja. Nah, dijalankan seperti ini, itu sudah mendapat kesunahan daripada membasuh kepala, ya. Summa mas'hul udhunain, membasuh kedua kuping sunnah. Dua. Kalau kuping ini kan disunahkan, kalau yang dua itu kan kanan dulu. Nah, kalau kuping itu sunahnya dua-duanya barengin. Ya, jadi jangan kuping kanan dulu, kuping enggak. Sunahnya bareng. Kalau tangan kanan, tangan kiri sunahnya kanan dulu. Kaki kanan, kaki kiri sunahnya kanan dulu. Tapi kalau kuping bareng. Dan selesai membasuh kuping, kita sunah untuk apa? Membasuh air untuk kuping dengan air yang baru. Jadi gini, cucur. Tiga kali. Jadi menekap kuping kita itu sunah juga, ya. Jadi setelah kita membasuh dalamnya, kita sunah juga untuk menekap dengan air yang baru. Lima in jadidin, dengan air yang baru sunah. Nah, makanya ntar kalau ada orang wudu kuping gitu, oh dia tahu ilmunya berarti. Lu lagu apa itu wudu ini? Lu nggak tahu ilmunya berarti kita malah ngeledek. Ngajarin ajaran siapa itu? Jangan aneh, emang itu disunahkan, gitu ya. Jadi sunah. Yang ada juga ada orang membasuh ini punggung nih. Nah itu tidak ada curannya. Wudu bilang. Nah itu tidak ada. Justru yang aneh itu. Jadi yang kagak ada dia lakukan, yang ada dia tinggalin. Berarti kan dia nggak tahu kan. Jadi orang yang kalau tahu ilmunya, ada yang aneh, yang tidak terbiasa, maka dia tidak merasa aneh karena memang ada anjurannya, gitu ya. Itu. Dan yang terakhir, sunnah wudhu itu adalah kita disunahkan untuk membaca membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatakhirina wa ja'alni min ibadika. Sambil menadahkan kedua tangan, mata ke atas, sunnah itu dibaca. Nah, jadi walaupun dia buta, tetap sunnah matanya ke atas. Walaupun dia buru-buru sambil jalan, gak apa-apa. Sambil jalan baca. Karena buru-buru, baca aja. Ya. Oh itu kepanjangan. Kalau kepanjangan ya sudah. Allah ashadu Allah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni min ibad. Wa ja'alni minal mutatahirin. Sampai situ gak apa-apa. Ya. Tapi kalau pengen lengkap. Ashadu an la illa illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Subhanaka Allahumma. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah itu baca, jangan sampai. Minimal ya sehari sekali kita baca, apalagi setiap wudu kita baca. Jadi setiap wudu, tidak hanya mau salat, setiap wudu kita baca. Oh, waktunya mepet ya, tadi boleh sambil jalan. Ini jalan enggak apa-apa. Ya. Nah, itu paslun wallahu alam bissawab. Nah, itu tentang sunnah-sunnah wudu. Nah, besok kita masuk kepada yang makruh dalam wudu apa saja dan juga syarat-syarat wudu. Ya, mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Bisa ketemu kembali. Kita doakan buat keluarga kita yang kurang sehat, ya khususnya istri Bang Taufik. Saya juga punya paman Bapak Ahmad Sejai yang kurang sehat, Bapak Samsurijal ya yang kena musibah, ya. Bang Madong juga, Bang Asmadi, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan seperti semula, ya. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang kena musibah biar Allah kasih kesabaran. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya.
yang punya utang biar cepat lunas utangnya, yang belum punya pasangan hidup Allah berikan pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak yang salihin dan saleha, yang sedang belajar biar Allah kasih ilmu yang banyak yang manfaat dunia wal akhirah, diri kita, kampung kita, keluarga kita biar Allah jauhkan dari segala musibah bencana khususnya wabah penyakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.